balik lagi sama Reci dan masih tentang review dari lip tint yang Reci baru beli dari Style Nada 3CE Cloud Lip Tint yang ini nih. Kali ini Reci bakal swatch semua colornya, semua warnanya bakal di swatch, dilihat seperti apa dan color mana sih yang kalian paling suka. Warna pertama ada carrot pink. Ini carrot pink. Warnanya tuh kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Ini carrot pink. Terus warna kedua ada Pinkalicious. Pinkalicious. Kalau di swatch warnanya tuh seperti ini. Jadi ada perbedaan carrot pink sama Pinkalicious. Warna ketiga adalah Live a Little. Ini agak sedikit orange. Pink, Live a Little, benar, sedikit orange. Kelihatan nggak? Live a Little. Terus ada Active Lady. Active Lady ini juga sedikit orange. Tapi lebih ke coral ya. Inactive Lady. Oke, empat warna dulu. Dibersihkan. Oke. Itu tadi 4 warna, sisa 5 warna lagi. Warna berikutnya adalah Cheat Cycle. Ini juga masih pink ya, masih rada-rada pink. Pink-pink banget malah. Ini dia. Pink banget kan? Warna berikutnya adalah Blossom Day. Ini juga pink. Tapi lebih pink dari Cheat Cycle. Ini Blossom Day. Terus ada Peach Tease. Ini Peach Tease. Aduh, kenapa naruhnya di situ banget ya? Itu Peach Tease. Terus ada Needful. Needful, kalau dibandingin dengan Peach Tease, Needful sedikit lebih orange. Dan yang terakhir adalah Bake Avenue. Ini bakal saya pakai sendiri. Oke, jadinya seperti ini. Ini Beach Avenue.
Jadi kalau kita swatch semua warna, mulai dari Needful, terus Big Avenue, terus Peach Tease, terus Blossom Day, terus Cute Cycle, terus Active Lady, terus Live a Little, Live a Little, terus Pinkalicious, dan yang terakhir adalah Carrot Pink. Jajaran warnanya seperti ini. Seperti ini. Kira-kira warna mana yang kalian paling suka dari jajaran warnanya? Oops. See this see. Ini dia warnanya. Warna nomor berapa yang kalian paling suka? Kira-kira. Kasih tahu Reci di kolom komentar ya. Oke? Untuk kali ini segini aja dulu. Oke, bye-bye.